Sulsul, halo Sabir, ketemu lagi sama aku Anissa di Sheila. Dan sekarang saatnya untuk Solid Color Challenge. Hooray! Jadi buat kalian yang hari ini masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat puasanya sampai nanti. Ketemu beduk maghrib Sabir, terus beli cilok deh. Enggak lah ya, minum air putih dulu supaya tetap stay hydrate Sabir. Jadi ini banyak banget nih yang request kemarin atau yang vote, milih warna blackish yang akan kita jadikan tema hari ini Sabir. So, karena ini temanya bulan puasa Ramadan, aku suka banget salah satu komen yang bilang bikin blackish tapi pakai hijab. And tada, ini ada my sim self aku, dan aku akan coba nih ngubah si Neng Anis atau Anissa yang mana itu saya sendiri untuk dandanannya dibikin black is sekali Sabir. Anggap aja kita kayak mau ngabuburit, buka puasa di luar gitu kan. Cuman tema bajunya warna hitam. Kita mulai dari pemilihan baju dulu mungkin ya Sabir ya. Karena aku belum sempat download-download baju lagi. Jadi kita pakai custom content yang ada aja. Karena yang paling membantu sih ya lewat baju-baju custom content sih. So, yang mana ya kira-kira? Oh, kalau enggak salah aku punya ini deh. Mana ya? Nah ini. Ini tuh semacam kayak coat gitu kan. Karena di Bandung dingin, harusnya sih cocok-cocok aja ya pakai ini ya guys sih. Keren sih, keren. Aku suka banget, dan kita cari. Okay. Ini banyak banget sih pilihan celana sebenarnya yang pas untuk aku. Dan rata-rata semua celananya celana panjang gitu sih. Jadi sebenarnya gak masalah mau pilih celana yang mana aja. Tapi kayak kita pilih yang ini aja kali ya Sabir ya. Tapi yang hitamnya hitam banget gitu, hitam pekat. Karena kan ini black, solid color kan. Jadi harus yang benar-benar hitam banget. Nah, untuk top sama bottom kan udah nih Sabir. Sekarang kita coba ke bagian sepatu. Kalau misalnya aku keluar nih, kayak gini tampilannya. Aku mau pakai sepatu model apa? Kayaknya kalau misalnya untuk buka puasa aku cari sepatu yang simple. Gak pakai wedges, terus gak pakai heels juga karena kan ribet banget. Apalagi nanti harus ngantri-ngantri gitu kan. Kalau misalnya kita pengen buka puasa di luar itu tuh. Jadi kita cari kayak sneakers gitu. Tapi ini ada warna hitamnya gak sih? Ini ada warna hitam ya, lucu sih ya kalau aku pakai ini ya guys ya, atau pakai ini. Oh, tapi kalau pakai ini tuh kayak lucu sih, soalnya di bawahnya ada aksesoris bulu-bulu gitu kan. Kira-kira yang mana? Yang ini juga lucu sih Sabir. Yang mana yang harus aku pilih? Aku lebih suka yang ini sih. Tadi bilang gak mau pakai wedges ya Neng ya, tapi ujung-ujungnya aku malah pakai wedges gitu kan. Ya udahlah, aku pilih ini aja deh. Terus aku mau lihat aksesoris. Aksesorisnya aku mau pakai apa ya kira-kira kalau keluar? Karena aku nggak punya aksesoris tas-tas gitu, jadi kayaknya kita nggak bisa pakai tas deh Sabir. Atau kayak clutch bag kayak gitu, tapi mungkin pakai ini kali ya. Walaupun nggak kelihatan, tapi seenggaknya bawa jam lah kita. Nah ini silver sama hitam, kombinasi yang bagus banget. Dan sekarang bagian kerudungnya nih Sabir. Untuk kerudung atau hijab, aku bakalan pakai hijab paling simpel, mungkin kayak hijab Turki gitu kali ya. Kalau ini kayak gimana nih? Adorable, lucu sih. Tapi mungkin cari yang lebih simpel kayaknya. Ini lucu deh, coba ada warna hitam pekat gak? Nah, hitam banget. Lihat dong pipi aku, saking gedenya ya kerudungnya jadi kayak gitu. Nah, kita coba lihat-lihat lagi. Ini padahal lucu sih ya modelnya, cuman ketutup sama coat gitu loh. Jadi kita coba sesuaiin sama si coatnya yang gak keluar-keluar gitu. Kayak gak yang ini juga deh. Yang mana ya? Nih kalau ini juga lucu tahu. Ya gak sih? Nah, tapi gak hitam banget ya. Pengen yang hitam banget gitu. Hitam banget gitu. Coba kita lihat. Nanti kalau aku sempat aku bikin tutorial cara download hijab ya Sabir. Dan cara pasang hijab untuk game The Sims. Jadi supaya kita berbagi. Kayaknya aku pilih yang mana sih tadi ada kok yang aku suka. Yang ini aja deh Sabir. Cuman kita ganti warnanya. Jadi warna hitam. Ya walaupun gradien gak hitam semua sih ya. Ya nggak apa-apa lah, kan namanya juga solid color kan. Okay, nah sekarang untuk tatanan make up, aku otomatis bakalan pakai make up paling simple ya. Secara aku nggak begitu suka di make up, jadi kayak aku mau pakai kacamata deh kalau keluar.
aku pengen style ala-ala vintage gitu kan untuk bukber di luar ceritanya. Kalau diajak sama Shaun, kalau nggak diajak juga ya nggak apa-apa. Tapi aku lebih suka frame-nya yang tadi sih, atau yang kayak mana tadi? Nah, yang ini yang ada goldnya gitu tuh. Nah, ini lucu lucu lucu. Oke, sekarang aku mau pakai make up. Jadi kita hapus semua make up yang ada di muka aku. Alright. Kita mulai dari mata nih. Kayak aku kalau misalnya disuruh milih pakai eyeshadow, aku bakalan pakai eyeshadow model-model nude gitu. Kayak gini misalnya, ini kayak lebih kayak ke base atau primer sih ya untuk eyeshadow. Kayak aku pilih ini deh. Ini lucu deh. Ya gak sih, warnanya tuh kayak kalem gitu kan, kayak beige-beige gimana gitu. Coba kita lepas dulu kali ya ini ya kacamatanya, supaya bisa kelihatan kan warna-warnanya ini dong. Gue deh kayaknya yang ini aja mungkin ya, biar kelihatannya simple dan gak terlalu menor juga. Tapi yang agak nude atau yang naked tadi kali, yang mana yang harus aku pilih? Nah yang ini aja. Udah kan, terus nah yang ini warnanya kayak gold gitu, gold ke coklat-coklatan, biar sama kayak warna kulit sih, jadi gak kelihatan begitu jauh. Nah untuk eyeliner, karena aku gak suka pakai eyeliner, tapi di sini ya gak apa-apa kita pakai eyeliner. Kita cari eyeliner sekaligus bulu mata ya, kayaknya ini deh ya kan. Nah yang ini apa ada lagi yang lain? Kayaknya yang ini mungkin. Nah aku lebih suka yang ini lucu sih. Kalau yang ini gak, aku pilih yang ini aja deh. Nah ini juga lucu, mataku jadi kelihatan sipit gitu ya karena pakai eyeliner gitu kan. Tapi ini eyelinernya atas bawah matanya, mau yang mana Neng? Apa yang ini? Kayak yang ini aja kali ya, sabar ya. Ya udahlah gak apa-apa, bulu matanya gak cetar kali ini. Terus kalau pakai blush, oh lucu banget coba, tapi gak nampak ini, why? Pakai blush on gak ya? Oh, lucu banget. Kenapa ini paintbrushnya lucu banget? Boleh pakai ini guys sih, tapi bakalan aneh banget aku keluar pakai yang kayak gini-gini mau bukber kan ya, pasti diliatin orang lah. Oke, kita kasih contour aja supaya aku kelihatan tirus gitu kan. Masa puasa gak tirus-tirus, gak kurus-kurus ya, sabar ya. Oke, kita cari yang lebih dark. Nah, yang kayak gini. Nah, untuk lipsnya aku bakalan pakai yang kayaknya mungkin lip gloss kali ya. Coba kita lihat yang mana nih kira-kira yang cocok sama bibir aku. Kayak ini enggak deh. Kalau ini lucu sih. Mau yang mana nih warnanya? Kayaknya yang peach kali ya. Nah yang kayak gini juga lucu. Atau yang lain, coba lihat yang lain. Yang mana ya, aku pengen pakai warna apa, bingung deh. Ini juga lucu. Atau ini aja sih, aku suka yang ini. Oke, kelihatannya glossy-glossy gimana gitu kan. Jadi kayak pakai lip balm terus supaya kelihatan bibir aku tuh gak kayak kering selama bulan puasa ceritanya. Oke, jadi kita pakai lagi kacamatanya. Mana tadi kacamata aku teh, yang ala-ala vintage atau yang ini gitu ya kacamatanya. Enggak sih, ini mau kemana sih Neng teh? Enggak sih, aku lebih suka yang ini. Oke, jadi anak-anak kekinian banget kan yang mau bukber. Ceritanya bukbernya di Lembang, jauh kan dingin, makanya kenapa aku pakai coat. Ya, jadi sabar seperti penampilan aku kalau misalnya aku pakai solid color blackish banget, sabar. Jadi kalau misalnya kalian terinspirasi pengen pakai style yang kayak gini juga boleh dipakai, tapi dipakai ke tempat-tempat yang dingin ya, sabar ya, kayak malam-malam gitu. Soalnya lebih adem aja kalau misalnya kita keluar pakai warna hitam pas malam-malam gitu. Kalau siang tuh kayak panas gitu kan, dan agak mencolok juga sih, nanti orang ngira kita mau berkabung lagi, mau nengokin orang yang sedang berbela sungkawa kan, gak lucu ya. Ya sabar, jadi seperti inilah sih Neng Anissa Desela setelah aku makeover sesuai dengan tema solid color blackish kali ini. Jadi kira-kira nih sabar, menurut kalian di episode berikutnya kalian pengen aku pilih warna apa? Nanti aku seperti biasa bakalan cantumin di
atas tuh, di atas sebelah kanan. Kalian tinggal pilih deh, nanti aku akan kasih beberapa warna sesuai dengan mood kalian minggu depan nanti ya, Sabir ya. Yaudah deh, Sabir, sampai di sini dulu kita main Solid Color Create a Theme Challenge. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton. Kalau kalian suka sama series ini, jangan lupa untuk like, share, dan comment, and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di edisi Solid Color Creative Theme Challenge berikutnya. Salam generasi kreatif, and bye-bye!